Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kreasi Admire Channel, channel referensi buat para pemula dan pencari inspirasi yang tak terbatas. Semoga bermanfaat dan sukses selalu buat para sahabat kreasi dan kawan-kawan semua. Alright. Yang pertama, jangan lupa sediakan mal biasa dari kertas ataupun dari kertas bergambar boleh. Sebelum memulai pemasangan letter dari bahan PVC, kawan-kawan semua pasti tahu harus dimal atau dimal benang ya, biar ketinggian kelurusannya sama seimbang kanan dan kirinya. Ini adalah salah satu mal yang udah digaris dengan mal yang dari kertas atau dikasih pulpen atau spidol biar kelihatan jelas malnya tiap hurufnya. Jalali, pulpen, sebanyak-banyaknya. Setiap pemasangan jangan lupa lurus tegaknya harus pakai waterpass ataupun benang biar enggak kemiringannya tetap terjaga. Kalau dirasa udah pas baru mulai pengeleman dengan lem Korea atau lem Jepang. Dengan sistem ini cara praktis dan cepat karena tidak perlu pakai lem pengeleman yang paling lama karena langsung nempel, dengan syarat kita nempelnya di wallpaper. Kalau benda lain kurang bagus, lebih baik pakai lem kuning atau sejenisnya boleh. Dan ini hasilnya, kita setelah pengeleman kurang lebih 1 jam saja udah selesai semuanya, praktis, cepat dan elegan. Terima kasih, dukung terus channel kami agar bisa bagi-bagi pengalaman yang bermanfaat buat kalian semua. Alright.